kembali lagi bersama saya Emon Jawa tentunya ya, dengan konten-konten yang ada berfaedah, game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi. Oke, untuk kali ini Emon akan memberitahukan bagaimana membuka quest kenangan Seirai. Nah, ini kita datang ke sini cuy ya, kita dapat foto itu ya. Gambar lumayan, kita harus datang ke sini ambil foto itu tadi di kuil yang kanan, jadi questnya terbuka cuy. Nah itu kalian bisa lihat kenangan Seirai, itu questnya terbuka ya. Aduh, ini si kampret mah kabur. Nah oke, kita bisa lihat tadi kita dapat sebuah foto ya. Nah ini dia cuy, ini foto pulau di Seirai ya. Oke, ini nanti kita akan mendapatkan 4 buah foto dari seseorang cuy ya. Nah, kita langsung saja ke misinya. Ini kenangan Seirai, ikuti target. Oke, langsung. Nah, oke, setelah kita teleport cuy, kita ikutin aja itu biru-biru, nanti kita akan bicara sama seseorang ya. Ya, langsung saja ini. Oke, kita percepat ya cuy, soalnya kelamaan. Banyak bacot. Oke, kita langsung ikutin lagi ya ke rumah. Ketemu siapa itu? Oda Toro. Oke, Oda Toro. Nah, di sini kita ngobrol lagi ya, kita percepat lagi, kelamaan nanti videonya. Kampret. Nah, setelah kita berbicara dengan Oda Taro ini, kita diberi 3 foto cuy, 3 foto seperti tadi ya. Mantap sekali. Nah, di sini kita misinya itu untuk mengambil foto sama seperti di gambar itu. Nah, kayak ini kita harus ambil foto sama, ambil gambar yang sama. Ini yang kedua, kemudian ini yang ketiga, dan ini yang keempat cuy. Nah, ini yang paling mudah, ini ya paling kelihatan, ini di bawah gunung itu ya. Mantap sekali. Oke, kita langsung saja menuju ke yang pertama cuy. Oke, yang pertama itu berada di depan kuil yang tadi kita ambil itu cuy. Nah, ini by the way di sini itu harus urut ya, harus urut dari gambar pertama tadi, urut 2, 3, 4, harus urut cuy. Soalnya saya udah coba langsung ke gambar 4 itu kagak bisa kan, itu yang paling jelas kan, yang di bawah gunung paling kelihatan, ternyata nggak bisa cuy, harus urut kalau di sini. Nah, ini yang pertama kita sesuaiin dulu ya, biar sama gitu. Oke, dari sini berarti ya. Oke, langsung jepret. Nah, dan di sini berhasil cuy, 1 ya. Oke, mantap sekali. Lanjut yang kedua. Nah, ini posisinya di sini cuy, nanti di peta saya tandain ya, bentar kita sesuaiin dulu. Nanggung ini. Nah, di sini ya, yang kedua harus sama cuy ya, biar berhasil fotonya. Dan saya ingatkan lagi, harus urut dari gambar yang pertama, terus ini yang kedua cuy. Nah, kalian bisa lihat itu berhasil lagi ya, mantap sekali. Oke, ini lokasinya di sini cuy ya, kalian ingat-ingat. Oke, dan yang ketiga ini rada sulit cuy ya. Iya, nggak sulit juga sih karena udah ketemu. Pas gua pertama nyari itu kampret sekali, nggak ketemu-ketemu cuy. Soalnya itu berada pas di depan kapal, kapal Seirai Maru itu loh cuy, pas banget di depan kapal, kampret emang ya. Karena di foto itu kan gak ada kapalnya cuy, itu foto lama. Nah, jadi untuk saat ini udah ada kapal karamnya itu cuy. Nah, kalian bisa lihat itu kapal karamnya itu ya. Nah, kemarin 1 jam saya gak selesai ya, gak ketemu, kampret sekali. Ternyata pas di depan kapal cuy. Oke, kita kesini ya untuk mengambil fotonya, kita dari sini cuy. Nah, itu emang kapret. Aduh, ini apa? Oke, putar dulu mungkin ya. Nah, dari sini kita ambil posisi
samain sama kayak di gambar tadi ya, kira-kira sama, nggak usah sama persis lah. Saya ingetin lagi harus urut ya cuy, ini gambar yang ketiga berarti cuy, kalau nggak urut nggak bisa. Oke, jebret, mantap, langsung berhasil lagi, kalian bisa lihat ya. Nah, tinggal foto yang terakhir cuy. Nah, ini posisinya ya. Nah, untuk yang keempat ini mudah sekali cuy, karena terlihat ya mudah sekali, kita teleport aja ke sini. Nanti dari teleport sini turun aja cuy. Nah, kalian langsung turun aja di jalan sini cuy ya. Langsung ambil posisi. Ambil kamera ya. Jebret. Oke, mantap, langsung ya. Oke, keempatnya sudah selesai. Kita kembali lagi ke Odataro. Nah, oke, kita langsung turun aja cuy ya. Tadi posisinya, keempat posisinya itu cuy ya. Jangan lupa itu harus urut. Ah, ini dia, mantap sekali ya. Kita dapat 30 primo gem dan quest selesai. Ini quest dunia cuy ya. Reputasi juga ada di reputasi cuy kalau nggak salah cuy ya. Oke, jadi terima kasih ya udah nonton. Kalau kalian suka video ini bisa di like, kalau kalian mau subscribe juga silahkan, nggak mau juga silahkan, saya nggak mau maksa ya. Yang penting saya bisa menghibur kalian semua dan memberikan informasi-informasi yang sedikit berguna. Oke, makasih udah nonton ya, bye.